Orang sukses itu simple. Dia berbalik dan melihat ke depan. Dia melihat impian, bukan ketakutan. Walaupun dia tahu ada ketakutan, tapi ketakutan ada di belakang dia. Dia terus maju ke depan untuk mencapai impian. Dia terus maju ke depan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan. Sehingga semakin dekat impian, semakin cepat dia bergerak. Orang-orang semacam ini sangat sedikit yang gagal dalam hidupnya. Kebanyakan 98% berhasil dalam hidupnya kalau dia melihat kepada apa yang dia inginkan. Dia berpikir apa yang bisa dia lakukan. Dia lakukan apa yang mampu dia kerjakan secara bertahap. Itu cara berpikir mindset seorang pebisnis untuk hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tahu ada ketakutan, tapi ketakutan itu dia ambil pelajarannya.